Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fadli Eka di channel Speed Up Racing Team. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan pada motor Mio, yang mana motor Mio ini yaitu nyetrum ya pada sisi remnya di sini ya. Di bodi juga nyetrum ya. Jadi analisa kerusakan yang terjadi pada motor jika nyetrum pada bodi, kita harus ngecek kabel-kabel ya. Kita harus ngecek kabel-kabel. Oke. Sebelum saya mengecek kabel-kabelnya, di sini kita akan menyapa para subscriber dan juga para viewer. Terima kasih sudah mengikuti kami. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel kami, silahkan tekan tombol subscribe untuk bergabung dengan kami. Dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami, agar video kami ini berguna dan bermanfaat bagi orang banyak di luar sana. Baik, kita di sini akan lakukan pengecekan pada kabel ya. Di sini analisanya yaitu adalah kabel massa ya. Kabel massanya yang kurang bagus ya. Namun sebelum saya vonis, kita akan cek di bagian ini dulu ya. Di bagian kiproknya terlebih dahulu. Kita cek di bagian kiprok dan juga di bagian spool ya, output spoolnya. Baik, di sini kita menggunakan avometer ya. Kita ngecek sambungan, mungkin ada kabel yang putus ya. Oke, kita tempatkan di kabel massa ya. Tempatkan di kabel massa dan di sini juga ya, yang di apa namanya ini, yang di ini output dari spool kita tempelkan di kabel hitam juga ya. Kita coba. Oke, terdengar ya. Di sini ada sambungan ya. Oke, jangan panik. Bagi kalian yang menemukan masalah yang seperti ini jika apa namanya ya, nyetrum ke bodi ya. Lalu kita cek di bagian ini ya, di bagian kabel bodi ya, massa di kabel bodi ya, di massa di bodi di mesin. Biasanya kalau Mio kan bodi 10 di sini ya, di bawah sana ya. Jadi kita cek di bagian itunya. Baik, di sini setelah kita lakukan pengecekan di kabel massa bodi ya, kabel massa bodi, kita temukan di sini kabelnya ini seperti ini ya, seperti ini ya. Jadi putus ya keduanya ya. Ini kan jadi satu ke bodi sana ya, ke mesin. Dan ini yang ke aki ya, yang ini yang ke aki. Oke, sudah dipastikan ini adalah penyebab jika motor Mio atau Mio, motor apapun itu ya, disebabkan oleh kabel massa yang kurang pas atau tidak connect ke bodi ya, akhirnya akan menyebabkan nyetrum ya ke bodi ya. Baik, kita akan lakukan perbaikan pada kabel bodi ini. Karena ini skun akinya yang rusak, yang patah, kita akan langsung lakukan penggantian pada skun aki ini agar sistem pengisian dari spool ke aki juga bagus, dan juga biar panel-panel itu berfungsi sebagaimana mestinya ya. Ya, karena jika massa ini kurang, maka kinerja dari pengapian, dari pengisian lampu dan sebagainya ya, karena dalam sistem pengapian itu membutuhkan DC pada motor ini, maka akan terganggu ya, akan terganggu. Berikut pun juga begitu pun dengan lampu, lighting dan lain-lain ya, dan juga starter seperti itu. Baik, kita akan langsung lakukan penggantian pada skun aki ini. Oke guys, setelah kita lakukan penggantian skunnya ya, ini ya, ini masa ke bodinya ya, dan ini masa yang ke akinya ya. Oke, kita akan langsung lakukan pemasangannya.
Oke guys, setelah kita pasang semua, kita langsung coba ya. Kita langsung coba dari hidupnya gimana ini, normal apa gimana. Kita langsung coba ya. Mudah-mudahan ini sudah kembali normal ya. Oke guys, ternyata sudah kembali normal ya, tidak nyetrum-nyetrum lagi. Itu berarti disebabkan oleh kabel masa ini ya, kabel masa yang tadinya juga luka di sini ya, kabel masanya luka dan juga putus di bagian kabel masa bodi ya, sehingga mengakibatkan strum, mengeluarkan strum pada ini ya. Jadi kita kalau pegang rem itu sudah dipastikan kita akan kesetrum ya, kita dipastikan kesetrum. Itu disebabkan karena kabel masa ini ya, sebenarnya sepele, namun kita harus coba cek terlebih dahulu ya. Oke, mungkin seperti itu tutorial yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia dan adik-adik pemula. Dan jangan lupa bagi kalian yang baru menemukan channel kami, silakan tekan tombol subscribe untuk bergabung dengan kami dan menjadi bagian dari kami. Karena tanpa kalian, channel kami bukanlah apa-apa ya. Baik, kita langsung pasang dan kita pastikan ini motor sudah kembali normal. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.